Hai, hai semuanya gue Zeno hari ini gue pengen mainin game Don't Scream ya game ini gue tahu dari artikel cuman gue lupa artikel mana sorry banget gue tertarik banget sih mainin game ini soalnya emang semenarik itu karena kita tuh nggak boleh teriak kalau main game ini kalau teriak tuh kita bakalan kalah yang mana bisa menjadi tantangan gue tersendiri sih untuk namatin game ini kita lihat aja apakah akan seru buat gue ya bentar ini ada apa nih ya ini ada dua developer ya sama si Teddy juga ya ada Jore sama Joe terus mereka tuh dua indie dev yang bikin game ini menarik banget sih dan ini juga masih early access dimana kayaknya sih bakalan ada final version yang jauh lebih lama lagi jauh lebih panjang lagi kita nggak tahu kapan tapi So I'm Before media. playing Don't Scream, please play the game the way we intended. This means setting up your microphone correctly. Here's how to do that. You should be able to speak only quietly, not loudly, with slight gasps or sudden sounds counting as screams. If you speak too loudly and your voice exceeds the threshold of the microphone divider line, a red flash will appear on the screen signaling a scream. It's up to you to find a comfortable balance between speaking softly and what should be considered a scream when you calibrate your microphone. For optimal results, you should determine the best distance to position the microphone from your mouth. Please be aware that external audio software can impact your game's microphone calibration. Adjust settings in both your game and audio software for optimal calibration. Thanks for listening, play fair, and most of all, don't scream. Siap bos. Iya jadi gue baru aja dapat notif dari Steam, gue langsung download game karena gue udah wishlist dari kemarin-kemarin di jam setengah dua pagi ini uh, waktu Wita ya. Jadi gue download game ya dan gue nggak sabar pengen coba mainin. Awalnya sih gue pengen mainnya ini secara live cuman ternyata di TikTok gue nggak tahu kenapa mungkin karena gue udah dua minggu lebih nggak nge-live di sana makanya akses live gue jadi dibatasin dari live studionya ya TikTok live studio. Terus kalau dari live YouTube itu gue masih baru bisa beberapa hari ke depan baru bisa live nya mungkin nanti akan gue mainin lagi secara live kita lihat aja dan gue beli game ini di Steam pastinya itu harganya berapa ya? Kenapa gue lupa? Harganya itu 82.000 kurang dikit lah. Dan katanya kita di sini tuh cuman bisa main selama 18 menit yang mana kita nggak boleh teriak kalau kita teriak itu kalah artinya. Cuman itu doang yang gue bisa dapetin infonya karena gue nggak terlalu cari banyak tentang game ini. Terus juga ini mic udah ada di sini. Nanti paling gue agak geser sedikit biar nggak ngalangin muka gue. Ya udah, ini gue buru-buru coba record terus habis itu edit, render, upload dan ya begitulah apakah game ini akan membuat gue teriak atau enggak kita langsung aja masuk ke game ya yuk oke kayaknya sih segini udah cukup nggak sih atau mau dinaikin udah coba aja 20 dulu lah kita apa nih ini video apa video high quality atau low quality high quality lah control movementnya WASD. terus interact r settingnya tab runnya left shift ya biasa zoom in z quit escape cross control ya oke okay. info fall plane don't oh. please oke okay, oke okay. tadi udah kita lihat ya itu ya control ini bahasa harusnya Terus kita klik quit, <laughs> nggak lah. Kita klik play, ini kayaknya kalau play langsung masuk ke game ya. Oke, okay. be ready. Mana oke? Okay, jadi gua nggak tahu kenapa error. Uh... Before play, don't scream. Please, salah-salah. Lo salah. pilih low quality dulu, terus kita coba play. Oke, akhirnya bisa masuk dari tadi. Gue tiba-tiba nggak crash mulu. Kita akhirnya bisa setelah dari tadi itu. Gue huh, error mulu, kita coba play ya. Ntar kemana ini? Kita ini ada tas-tas. Oh, -tas. huh? ini orang. Baru awal-awal gue udah bingung. Oh, ini bangku pesawat deh. Ya? Oh, jangan-jangan kita korban kecelakaan pesawat. Oh, ada suara teriak. Oke. Okay. Gue gak tahu itu ada kayak nyala-nyala Gue coba ke situ sih 31 Oktober ya gue baru nyadar Halloween Pas Halloween Oh wow Itu di atas ada yang ngegelantung. Ini cola. Oke, ya. Kecelakaan pesawat ya. Ini gue udah pencet lari sih, tapi kok nggak berasa lari ya? Hmm. Yang selamat cuman gue doang kah? Launch survivor kita? Oh iya ini lari nih, baru berasa. Atau ada tiga pilot lainnya yang selamat? Ada suara HP geter Tuh Ada yang bisa kita interact Interact tuh R kan hmm. Wah Gak bisa naik gua Tapi tiba-tiba lampu nyala Wow Tiba-tiba gelap dong Dan ada suara aneh Sirina kayak gitu Eh bentar itu apa tuh Oh Ada tanda panah Karena gue ke distrik Oh ada email dari steam Padahal belinya udah dari tadi Emailnya baru masuk ambience-nya sih mantep sih ini. Ini apa? Mini market. Ini kayak gara-gara gue pakai low quality dah, makanya jadi kayak gini. Kayak kalau kalian pakai high quality nggak kayak gini dah. Maafkan PC saya yang kentang ini ya. Suara apa itu? Kayu jatuh atau tulang diremukin? Oke, kita masuk. Kita belanja. Selamat datang di... Silahkan berbelanja. Ini kayaknya sama kayak yang tadi dah. Orang atau manekin sih? Wih. Halo? Eh, gue baru lihat tuh lehernya di paku sama kepalanya juga. Gue sundul sundul do. Das. Lebih creepy sih kalau goyang goyang gini tuh. <tuh> Tapi kok nggak putus ya talinya? Ya? Eh, gue lupa kalau misalkan berhenti waktunya itu kedap kedip, -kedip. gue nggak tahu kalau misalkan kedap-kedip terus akan kayak gimana? tapi ya sebaiknya kita jalan terus eh, ini kayak di pasar dah. Oke kayaknya sih kita harus ke belakang sana ya. tapi gue pengen keliling-keliling dulu. ini ada buah dan sayuran. ini yang tadi bukan sih? bukan. masih muter aja loh. harusnya sih ya. Uh, kalau high quality sih jauh lebih bagus sih gue jamin tapi entah kenapa kalau pixelated kayak gini jadi menurut gue lebih serem sih oke okay. belanja minuman dulu Dia tadi berisik banget sih itu. Lu lagi nutup apa anda? suaranya dari sebelah kanan sih. Kita coba kemari kali ya. Oh, ini akhirnya bisa interact. Oke. Ada yang bisa kita ambil? Nggak ada. Ini. Ini nggak bisa diapa-apain. Uh, gue agak-agak puyeng ya. Soalnya gerakannya terlalu... Apa ya? Kayak... Kayak gimana gitu bagus sih sebenarnya coba buka ini apa nih karena kita nggak boleh diem jadi gue gini aja apa rekaman nggak jelas doang sih notis apa tuh Oh. Eh, WC nya nyala. R. Oh. Huh, untung aja. Gue pikir. Gue bisa mati gitu. Soalnya kan kita nggak ada senjata apapun kan. Eh, wait. Ini kepala, tangan, organ kayak ini. Oke, okay. hmm, mereka tuh apa ya? Alien, Alah alien, makhluk apa? Terus hilang gitu aja. Oke, okay, nggak ada apa-apa. Jadi gua harus kemana sih sebenarnya? Ini roti, iya enak lagi. Oke, gue pengen jadi pengen makan roti. Eh, ini ada exit. Coba nanti kita cek itu, gue pengen cek. Ini apa ya? Kalau ini nembus ke belakang kayak itu uh, tempat jenazah itu, gue coba buka. Oke. Okay. Wah, gelap banget asli. Ini ada mobil. Oh, bisa-bisa. Eh, reaknya juga bisa, interak juga bisa pakai mouse ternyata. Gue baru nyadar. Oh, bisa tuh. Ha. Bisa klik kiri mouse tanpa pencet R. Kalau R kayak nggak natural gitu aja sih menurut gua lebih enakan pakai mouse. Oke, okay. gila ini mobil udah berapa tahun di sini sampai numbuh pohon kayak gini. Di dekat rumah gue juga ada lagi kayak gitu. Ini apa nih tulisannya? Slang ya. <laughs> di dekat rumah gue juga ada tuh apa? Eh nggak bisa didorong. Mobil yang udah ditumbuhin sama uh, itu lah pokoknya semak-semak gitu. Sampah juga udah ber nggak tahu berabad-abad kali. Ini gue mentok nih. lihatnya tuh mentok cuma segitu. Padahal kan harusnya kalau orang bisa sampai atas ya. Harusnya sih masih bisa dinaikin lagi ya. juga nggak bisa belanja. <laughs> Jujur gue kalau main FPS kayak gini agak mual sih. Eh ini kita muter lagi ya berarti. Oke gue harus kemana kah? Ntar. Kayak gue tadi lihat ada. Ah itu tuh. Kita ke situ bukan sih? Jujur gue nggak tahu sih objektifnya ini apa. Apakah kita cuma strolling around doang? Atau ada objektif tertentu? Eh hey, bener ya. Hmm. eh tadi mana yang itu nyala-nyala lah gue nyasar eh siapa tuh ada ibu guys bentar oh itu dia oke tadi tiba-tiba ada makhluk berbaju putih Harusnya sih, oh, firasat gue itu vending mesin lagi ya. Ah, kayak gue paham deh. hantunya kayak hantu makhluk nggak tahu gue. Uh, dia ngejar manusia yang teriak deh. Eh, gue nggak bisa ya. Okay. Mesti waspada nih gue nih. Kayaknya sih bakalan ada jam scare nih. Cuman gue nggak tahu kapan. Kita tungguin aja. Mudah-mudahan aman game nya gue masih bisa lanjut sampai akhir. Yang penting kita nggak teriak aja sih. Ya kan vending mesin Ya, berarti. Nah, uh. oh iya, yeah. dan gue juga belum ketemu. Eh, kok ini turun sih? Dan gue juga belum ketemu laba-laba sih. Et. Halo. Nggak bisa naik gua. Oke, kita turun aja. Ini kayak banyak aset yang diulang deh Tuh, ini sama. Sedangkan kan kayu Nggak nggak mungkin bisa sesama itu ya. Tuh. Ada suara-suara yang teriak itu. Vending machine situ gua apa tuh? Eh. Gagaknya mati, oke. Okay. Oh, ini sih kalau dimainin live sih seru sih. Sayang, gue tadi nyoba live TikTok ya, nggak tahu kenapa nggak bisa. Sedangkan kalau live YouTube ya masih beberapa hari lagi sih, sebenarnya mudah-mudahan nanti. Eh, kok oh, sini lagi? Eh, ini pintu. Oke okay, oke okay, oke, okay. kayaknya itu deh endingnya. Oh Enggak... ya ilah, bukan. Ya ampun gue, gue kira ini finish line ya. Oke, okay. jangan lengah. Atau sebenarnya itu finish line ya? Kita cuma tinggal nunggu 4 menit ini aja Gue coba nggak terlalu jauh-jauh deh Kelilingnya Masih ada kan Nah, ya gue pasti nyasar nih 4 menit lagi Oh ketemu lagi Kita coba lurus aja. Kok oh, tiba-tiba gelap? Hmm? Oh, oh. Kaget gua. <laughs> jangan sekira depan mata gitu. 4 <laughs> menit loh tadi loh. Terus ini 3 menit. Uh, tapi entahlah makhluknya sih menurut gue kurang serem sih. Oh, ini ada what? Apa ini? Aku, gue coba masuk. Nggak eh, bisa, oh my god, dia halo, halo, pakai mati segala lagi lampunya Halo, hmm. bener berarti dia sempat dikagetin terus teriak. Gue gak tau sih pintu tadi itu beneran finish line atau enggak. Tapi kayaknya kalau gue disuruh balik lagi ke situ udah gak tau dah. 2 hmm. menit. Untung sih tadi gue pas dikagetin gak lagi ngomong gitu. setiap kali muncul jump kalau kita nggak teriak tuh dia hilang gitu mungkin kalau kita teriak ya itu bakalan ada apa animasi pembunuhannya gitu mungkin mungkin oke siap siap gue <guluh> mau <min> <guluh> aman kayak Titan ya tadi ya. Oke. Agak menyebalkan ya tadi. Jauh sekali depan mata kayak gitu. Satu setengah menit lagi. Doakan saya yang mulia. Satu setengah menit lagi. Satu menit. Oke, mukanya nah, kita dibawa ke suatu tempat. Ya. Oke, 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 oke. Gitu permainannya. Satu menit lagi. Gue jamin sih ini tiga detik terakhir mereka bakalan ngagetin sih. Gue jamin. Tuh. Kalau dideketin aman. Ini gue coba lurus terus aja ya. Oke, tremor banget ini. Gangguan kita tuh udah mau akhir-akhir tuh lebih bahaya lagi nih dari ini darah kayak. Iya. Hmm, tremor ini bikin rada puyong ya. Oke. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 No. Udah dong. Udah. Udah kah? Jangan ada jam sekarang dong di sini. Ini countdownnya udah habis loh. Hah? Jangan-jangan emang bener ke pintu? Oke, oke. Wah. Congratulations. Oke, oke, oke. You survived 39 scares in total. Oke, jadi kita ada 39 kali jump scare ya. Udah gini aja. Oke itu tadi game ya lumayan ya. Ternyata gue dikerjain gitu kan. 18 menit timer udah habis. Tiba-tiba di akhir malah dikasih kejutan lagi. Untungnya sih gue nggak teriak ya. Sampai akhir oke oke oke. Bagus bagus bagus. Mainnya kayak gitu ya. Ternyata ya secara gameplay sih ini 18 menit yang cukup menyenangkan sih buat gue ya. Cuman masalahnya ini sih nggak ada objektif ya. Atau emang kita cuman disuruh bertahan 18 menit doang nggak teriak. Mungkin itu objektifnya. Tapi yang gue harapin tuh kayak kita nyari-nyari sesuatu juga gitu sambil kita nggak boleh kaget nggak boleh teriak kayak jauh lebih seru terus juga finish lainnya tadi gue pikir kan yang di pintu kan ternyata enggak ternyata kalau misalkan 18 menit itu udah habis kita bakalan ada jalan keluarnya sendiri dan itu udah otomatis dan mengingat karena ini juga early access dimana gamenya belum final menurut gue sih ya ini cuman teaser yang menurut gua game-nya nggak akan seperti ini. Game-nya ini akan jauh lebih besar lagi nantinya. Kalau dilihat dari 18 menit permainannya, menurut gua secara jumpscare tuh agak kurang ya. Jadi beberapa tuh masih ada yang sama gitu loh. Akan lebih bagus lagi kalau misalkan jam nya tuh jauh lebih variatif lagi. Kalau yang dari tadi gua alamin kan gue lebih banyak muncul di depan mata langsung gak di depan muka langsung gitu. Itu kayak ya emang efektif sih buat bikin kaget cuman menurut gue kalau gitu terus bosen jadi ya kalau buat gue ya gue pengennya tuh kayak uh, itu kan kita bisa manfaatin suara sekitar kan ya dan kalau bisa tuh ada suara di belakang terus tiba-tiba kita kan nengok otomatis nah baru di situ kita dikagetin bukan plek-plekan dari depan gitu terus juga bisa dibuat jump scare ada sesuatu jatuh dari atas gitu dan juga katanya kan di sini ada fobia sama laba-laba cuman kok gue nggak ketemu ya apa gue nyasar A atau gue salah jalan ya gue nggak ketemu mungkin nanti di next playnya gue coba cari kali ya ya untuk early access ini menurut gue sih nilainya 7 per 10 sih masih banyak banget yang bisa di improve lagi Cuman kalau misalkan jadinya ini kayak Walking Simulator dan kita cuma dikagetin doang ya agak membosankan sih. Yaitu dia mesti ada objektif yang jelas dan juga ada mekanisme untuk kita melakukan perlawanan juga sih. Terus ini ceritanya gue juga belum tahu tentang apa. Soalnya ada kayak iblis-iblisnya juga ibu Bachiba gue nggak tahu itu siapa. Dia ngagetin kita dan itu kan sepertinya hantu ya terus juga ada alien nih makan makan tubuh manusia gue juga nggak tahu itu korelasinya apa dua-duanya. E, menurut gue sih lebih baik fokus ke satu hal entah ini mau ke supranatural atau mau ke alien alienan cuman kalau alien alienan itu malah mirip kayak ini ya A quiet place yang nggak sih soalnya kan dia kalau ada suara langsung bisa ngebunuh orang yang ngasilin suara itu kan cuman kalau misalkan Supernatural jadinya kayak Blair Witch ya. Sama ada satu game lagi yang coming soon ya. Kalau nggak salah, gue lupa apa game yang coming soon itu ini ya. Kok oh, gue jadi lupa sih? Kayak dulu ada satu game yang juga realistik gitu. Cuman gue lupa. Apa ya? Nanti gue coba cari tahu deh. Iya game ini sih asik kalau dimainin secara live ya. Ah mungkin nanti kalau misalkan gue udah bisa live, gue coba mainin game ini sekali lagi. Terus tadi gue juga pas ini ngecek ngebuka Steam, itu ada updatean baru untuk game ini terus gue coba buka lagi dan ternyata gue bisa mainin pakai high quality jadi mungkin nextnya gue pakai high quality ya jadi yang ini gue pakai low quality soalnya emang error mulu pc gue nggak bisa sambil ngerekam sambil main tadi ya gue pikir hardware gue yang bermasalah ternyata game yang masih belum optimal kayaknya sih di awal-awal jadi ya mudah-mudahan nanti bisa live sambil main game ya high quality kita coba aja nggak tahu deh apakah akan ngecrash atau enggak Oke ini gue coba ngetes doang Katanya kalau misalkan Kita mute Micnya itu bakalan ada Iya yes, sih ya, ada notif kayak gitu Gak tahu sih dari yang mana yang Itu apa Ada coward coward Setelah gue baca-baca Tapi kayaknya belum ada deh Sama kalau misalkan kita nggak gerak-gerak Apakah akan terjadi sesuatu Kita coba ya Eh tapi mungkin coba aja pas malam deh. Ntar gue fast forward deh. Nah ini udah gelap nih. Gue coba diem. Apakah akan terjadi sesuatu? Kita lihat aja. Nggak ada apa-apa sih. Uh, iya, kalau gue diem juga nggak kenapa-napa. Sampai sini dulu Game-nya sih lumayan seru menurut gua meskipun ya ada beberapa part yang gua kaget cuman untungnya nggak teriak karena udah standby sih. <laughs> ya udah sampai sini dulu, thank you banget yang udah nonton. Gue Zeno. Bye bye.